Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you always in good condition and may Allah always bless us. Amin ya robbal alamin. Okay everyone, so before we are going to start for our materials today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, are you ready for learning English today? Yay! Alright, so keep attention and always stay focused, ya. Okay, here we are going to learning about preposition, ya. Hari ini kita akan belajar dan mengulang kembali mengenai materi kata depan, ya. Kita sudah pernah bahas dan kita ulangi kembali, ya. Okay, kita akan bahas one by one. For the first one, in, di dalam, on, di atas, under, di bawah, next to, di samping, in front of, di depan, behind, di belakang, and the last one, between, di antara. Nah, ini adalah kinds of preposition, ya. Ini adalah beberapa kata depan nih. Please, you have to remember this preposition, okay? Okay. Next about okay, sebelumnya kita akan membahas tentang example-nya nih ya. Contohnya dari preposition apa saja? Okay, check this out. Okay, nah there is a picture here ya. Ada gambar di sini. Yang ditanyakan adalah where's the apple? Ya, di mana apple? And the answer is exactly. It's on the box, ya. Apelnya ada di atas box, okay? And the second picture here. Nah, ada sheep dan juga box. Yang ditanyakan adalah where's the sheep, ya? Where is the sheep? Di mana domba? And the answer is exactly. It's in the box, ya. Ada di dalam box, okay? Do you understand? Very good, ya. It's so easy, ya. Ini gampang banget, ya. And next, we are going to learning about WH question, ya. Untuk yang kedua, kita akan belajar mengenai WH question, pertanyaan yang diawali dengan W dan H. Okay, apa saja itu? Check this out. What? Apa? Who? Siapa? Where? Di mana, and when, kapan, why, mengapa, and the last one, how, bagaimana. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang disebut dengan WH question. Kenapa sih bisa disebut WH question? Karena diawali dengan W dan H, ya. W dan H, di sini ada what, who, where, when, why, dan tambahannya adalah how. Okay? Don't forget, remember, okay? And next example of WH question. Nah, di sini ada contoh mengenai WH question. Apa saja? Check this out. Nah, ini for the first one. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Ya, dan jawabannya adalah I'm playing soccer. Saya sedang bermain bola. Nah, ini adalah pertanyaan yang menggunakan what, okay? And the second questions, where are you? Di mana kamu? Dan jawabannya adalah I'm at the beach, ya. Saya ada di pantai. Dan yang kedua ini adalah pertanyaan yang menggunakan where, ya. And the last example, how do you travel? Bagaimana kamu ke sana? Ya, ini jawabannya adalah I travel by boat. Ya, saya ke sana menggunakan perahu. Oke, nah ini untuk yang ketiga adalah pertanyaan yang menggunakan how. Oke, do you understand? And you get the point? Yes, very good, nak. Nah, ini adalah beberapa pertanyaannya ya. Dan kamu bisa ulangi kembali di rumah, buka-buka lagi bukunya atau buka lagi video pembelajarannya. Oke, and it's your turn. Dan ini adalah giliran kalian, ya. X
exercise yang ada di buku paket kalian. Untuk yang pertama, page 86 section 1 ya, ada di halaman 86 bagian pertama. Instruksinya adalah read the questions and complete the answer based on the picture above. Baca pertanyaannya dan lengkapi jawabannya berdasarkan gambar yang ada di atasnya. Jadi ada gambar di atasnya dan pertanyaannya di bawah. Nah, pertanyaannya itu jawabannya ada di gambar tersebut. Gambarnya itu berwarna putih ya. Gambar-gambar yang ditanyakan itu berwarna putih. Oke? Okay? And the second exercise, page 87 section 2. Label the place based on the picture ya. Jadi, kalian di situ ada gambar-gambar dan ada garis kosong untuk yang bagian pertama ya. Nah, garis kosong tersebut kalian isi berdasarkan pilihan yang ada di atasnya. Ya. Dan yang kedua itu exercise yang terakhir ada di bawahnya. Kalian hanya tarik garis ya berdasarkan gambar yang ada di atasnya. Oke? Okay? Take easy. Ya, ini gampang sekali dan kalian kalau ada yang ditanyakan any questions ya, you can chat me on WhatsApp ya. Jangan lupa untuk bertanya ya, karena ada pepatah bilang malu bertanya sesat di jalan, seperti itu ya. Oke, ini adalah exercise kalian ya, jangan lupa. Dan kalian juga setelah kalian selesai mengerjakan, kalian langsung take a picture and send ke Miss. Oke? Okay? Oke, okay, nah. Thank you for your attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya. And do your best. Lakukan yang terbaik. Oke? Okay? And see you again. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.